Setelah makan siang di Kota Ngawi, perjalanan dilanjutkan ke Mojokerto. Kami menggunakan jalan tol. Ya, kita sekarang mencoba jalan tol yang baru saja diresmikan oleh Pak Jokowi. Sekarang kita masuk dari Ngawi menuju Mojokerto. Dan jalan tol ini sebenarnya sudah sampai ke Surabaya. Pada Desember 2018, tol Trans Jawa ini baru saja jadi. Waktu tempuh dari Ngawi ke Mojokerto menjadi lebih cepat. Tol Trans Jawa merupakan proyek pemerintah yang akan menghubungkan Merak hingga Banyuwangi. Namun pada saat kami melintas, jalan tol ini baru selesai hingga Pasuruan. Sementara jalur Pasuruan ke Banyuwangi masih dalam tahap pembangunan. Tol baru ini lumayan nyaman. Si Moti bisa dipacu hingga 60 km per jam. Pemandangannya juga enak dipandang. Sejauh mata memandang kita disajikan pesawat. Ternyata jalan Ngawi Kertosono masih belum selesai secara sempurna. Itu terlihat di beberapa ruas masih ada perbaikan pembangunan. Tujuan kami ke Mojokerto adalah mengunjungi Museum Majapahit di Trowulan. Kami diperkirakan tiba menjelang maghrib di lokasi. Kami akan menginap di pelataran parkir Pendopo Agung Majapahit. Yap. Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali dengan keluarga Kusmayadi Channel dan saat ini kami sudah tiba di kawasan Museum Trowulan di Majapahit atau letaknya di kawasan kota Mojokerto dan pagi ini kami bukan yang pertama pengunjung, tapi ada juga dari rombongan yang lainnya dan kami sangat excited dengan kedatangan kunjungan ke museum ini karena Majapahit adalah sebuah kerajaan maritim yang terbesar yang pernah ada di Indonesia setelah Sriwijaya. Ikuti perjalanan atau petualangan kami berikutnya. Museum Majapahit di Trowulan berada di Jalan Raya Mojokerto, Jombang. Namanya Pusat Informasi Majapahit. Kami dipandu oleh Pak Sukardi. Beliau adalah petugas Pusat Informasi Majapahit. Pengetahuannya tentang Majapahit, artefak, serta tokoh-tokoh Majapahit sangat luas. Beliau juga sangat ramah. Majapahit bukan fiksi. Bukti keberadaannya adalah situs-situs yang ditemukan di Trowulan. Di antaranya adalah Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu, serta kolam segaran. Sebagian besar bangunan lainnya masih harus dieskavasi karena telah berabad-abad terkubur lumpur luapan sungai Berantas dan abu vulkanik Gunung Kelud. Zaman keemasan Majapahit terjadi pada abad ke-14 di bawah kekuasaan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Menurut Prapanca, dalam bukunya Para Raton atau Para Raja-Raja, kekuasaan dan pengaruh Majapahit menyebar dari Sumatera dan Semenanjung Malaya di barat hingga Papua di ujung timur. Sementara di utara dan selatan, Majapahit menguasai Filipina hingga Rote di NTT. Nama-nama daerah taklukan Majapahit hingga kini masih dikenal, seperti Kelantan di Malaya dan Tumasik di Singapura. Penguasaan wilayah ini tidak hanya didasarkan atas kekuatan militer dan maritim, tetapi juga aliansi politik dan dagang. Majapahit dapat dikatakan sebagai kerajaan terbesar di zaman Indonesia kuno setara dengan Sriwijaya. Kejayaan Majapahit tidak terlepas dari sumpah Amukti Palapa Patih Gajah Mada. Dalam sumpahnya, Gajah Mada berjanji tidak akan memakan buah palapa sebelum Nusantara dipersatukan dalam genggaman Majapahit. Sumpah inilah yang mendorong Majapahit agresif meluaskan kekuasaan serta pengaruhnya di Asia Tenggara. Masa hidup Majapahit sekitar 3 abad, yaitu dari tahun 1293 hingga 1518. Di era Majapahit pun juga masyarakat Majapahit banyak yang mengutuskan Dewa Matahari. Dewa Matahari itu berarti Dewa Surya. Sehingga dari situlah akhirnya ini bisa diindikasikan sebagai simbolnya Majapahit. Tapi sebenarnya ini bukan simbol, melainkan hasil karya, seni karya. Ciri khas sebuah kerajaan itu kan punya ciri khas sendiri. Bukan kayak kita tuh Garuda Pancasilanya gitu? Iya, kalau kita Garuda Pancasila namanya.
kol ini dia Surya Majapahit itu. Yes. Ciri khasnya kesenian setiap unsur kerajaan kan pasti ada. Nah ini seringnya beberapa banyaknya sebuah rayap surya ini artinya para ahli teologi, ahli peneliti diasumsikan kalau ini merupakan simbolnya Majapahit. Yang ada di ukuran tadi yang gitu. Seperti itu, tapi sebenarnya ciri khas seni karya Majapahit. Oh gitu, saya pikir sudah jadi logo yang dipastikan tapi ternyata ini ciri khas seninya. Seperti Singhasari kan punya ciri khas sendiri. Garuda atau Jatayu kalau orang Jawa, ya. Gentayu kalau bahasa Jawa. Itu kan ciri khas masing-masing sebuah kerajaan. Ya, ya. Perekonomian Majapahit sangat maju. Uang Tiongkok atau kepeng digunakan sebagai alat tukar sehari-hari. Sementara agama juga berkembang baik. Nah, itu memang agama yang resmi di Majapahit sebenarnya cuma Hindu, Buddha, Karisian. Karisina ini pertama. Resi. Nah, kebetulan ini termasuk bagian daripada agama lokal. Mungkin dulu bisa dianggap sebagai agama kejauhan. Tapi seperti ini kelihatan di Kamboja. Ini seperti ini ada di Kamboja. Nah, kebetulan di Jawa Timur ya, itu ditemukan tempat yang dulu diindikasikan dalam merupakan tempat agama Karisian. Itu di tepatnya di daerah Kediri. Di daerah desa Wonosumyo Kediri ini mbak, namanya Gua Selo Mangleng. Jadi selo itu kan batu mas, jadi mangleng itu menggantung. Jadi kalau batu menggantung adalah masih ada penganutnya pak? Masih, kalau sekarang enggak ada, mungkin beralih ke animisme kemudian ya. Kemudian ini kalau ini di daerah Tulungagung ini juga. Masih ada, masih terpreserv. Masih ya, masih di dalam apa ya perawatan daripada kantor kami, standar kantor kami, penyelamatan kantor kami. Dan sekarang memang objeknya untuk ini, untuk wisata. Jadi gimana? Ya. Mana? Ini. Oh, ini adalah patung si. Nah, ini sering dinamakan Saptarsi. Jadi Sapta itu kan bahasa Jawa kan 7. Kasih ke pasir. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Di gambaran masih seperti ini. Kalau agama atau religi dari Karisian ini gimana intinya? Apakah dia juga kepada Tuhan atau gimana? Ya sama pak, semua itu mengacu pada yang kuasa Tuhan. Tapi cuma medianya beda dia itu. Dia medianya milih tempat yang suci, termasuk tempat yang jauh dari ini keramaian, gunung itu kan suci. Tapi sama-sama dia itu apa sembahyangnya? Mintanya kepada yang Maha Kuasa. Mungkin kalau Hindu Sami Diasa, mungkin kalau Buddha siapa ada agama Islam telah dipeluk warga Majapahit. Jumlahnya masih minoritas. Buktinya didapat di situs Troloyo. Ini tulisan kalimat orang Majapahit, angka tahunnya orang Majapahit. Sang kotak itu menunjukkan angka 1. Kemudian yang 2 itu angka 3. Kemudian yang 3 itu angka 4. 1, 3, 4, 4. Menurut Pak Sukardi, luas situs Trowulan mencapai 25 km persegi. Luas ini mencakup berbagai situs besar peninggalan Majapahit. Namun, total luas situs Trowulan bisa mencapai 100 km persegi. Trowulan diperkirakan menjadi kota besar ketika Majapahit dulu. Pada tahun 2009 silam, situs Trowulan ditasbihkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Di bagian belakang museum terdapat kawasan ekskavasi yang sengaja diperlihatkan kepada pengunjung. Objeknya adalah kompleks perumahan warga Majapahit. Jika dilihat dari atas, kita bisa melihat lebih jelas struktur rumahnya dan lingkungan sekitarnya. Ya pemirsa, bila Anda merasa penasaran bagaimana rumah warga Majapahit dulu, bentuknya hasil dari replika dari rumah-rumah yang di Majapahit seperti ini. Oh,
diduga dibuat dari kayu dengan pondasi bata merah seperti ini. Dan di dalam ada tempat tidur dari bambu seperti ini. Dengan genteng terbuat dari tanah liat yang seperti atap sirap seperti ini, seperti di atas ini. Ya, bentuknya memang sangat sederhana, tapi inilah bentuk rumah yang dimiliki oleh warga Majapahit. Tapi kalau kita melihat dari benda-benda yang disimpan di museum ini, rumah-rumah yang seperti kayu seperti ini warga Majapahit akan menjadi lebih cantik apabila dimiliki oleh para pejabat, karena dari atapnya, dari kemudian tiang-tiangnya, mereka menggunakan penghias-penghias dari tanah liat yang sangat cantik dan diukir sedemikian rupa menjadi sangat menarik. Ya pemirsa, tahukah Anda bahwa Kerajaan Majapahit itu diciptakan dari sebuah nama pohon yang disebut dengan maja. Buahnya ini sendiri pahit, sehingga disebut dengan Majapahit. Pohonnya ternyata seperti ini. Ini buahnya yang kelihatannya bagus, yang masih muda ya, seperti jeruk, kemudian yang agak ini yang kondisi sudah bundar ini ya, yang buah ini yang pernah dimakan oleh raja pertama Majapahit, Raden Wijaya Talan Kertarajasa Jayawardhana, yang dulu ditemukan di Alas Siwang Tarik atau Hutan Tarik gitu. Dan memang rasanya pahit, Pak? Rasanya pahit, Pak, ini, Pak. Betul sekali. Ini memang pahitnya tuh getar. Dan di saat kita cicipi buah ini, pahit, kemudian lama dikit, getar itu pahitnya. Luar biasa. Makanya sampai sekarang buah ini nggak ada, ada masyarakat yang ingin sekali untuk memakan buah ini. Ya. Karena rasanya tadi itu. Ini namanya, Pak. Apa? Bisa Pak, tergantung yang ini. Pohon maja. Enggak ada di mana, di enak banget sih di bawah sini aja udah adem. Dan ini hanya ada di sini aja, Pak. Ya, kalau sekarang sudah berkembang, Pak. Memang kalau dulu awalnya banyak di sini. Nah, terowongan ini kalau menurut Pak Dr. Wibowo, bukan dokter tapi peneliti, itu kalau terowongan merupakan bagian daripada hutan tarik dulu, Alas Siwang Tarik. Kemungkinan jadi apa, Mas? Alas Siwang Tarik, Bu, tapi oh, bagian sisi barat. Oh. Nah, itu sehingga kalau di sini banyak buah maja, nggak heran lagi itu ya. Ini buahnya itu ya. Ya, ini di museum ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang memang sengaja ditanam kembali untuk memperkenalkan pada para kunjung tentang buah maja tersebut. Ya, pemirsa, salah satu bukti keberadaan Kerajaan Majapahit adalah Candi Tikus yang berada di belakang saya ini. Ini disebut candi, tapi juga sekaligus sebagai pertirtaan atau tempat kolam yang kita masih belum tahu apakah digunakan untuk berenang, mandi, atau tempat suci, mencucikan sebelum masuk ke candi atau tempat suci yang lainnya. Dan unik dari tempat ini sendiri, ternyata Candi Tikus dinamakan bukan dari zaman Majapahit. Menurut petugas museum yang tadi kami temui, bahwa candi ini, nama Candi Tikus diambil dari perkataan atau sebutan warga setempat. Jadi ketika tahun 1900 awal abad 20, kawasan candi ini, kawasan Temon diserang hama tikus, dan sawah pesawahan dan juga kebun-kebun habis oleh tikus. Kemudian mereka, warga setempat, mengadu kepada Bupati Mojokerto, yaitu pada saat itu Raden Adipati Arya Adinegoro, untuk menyelesaikan hama tikus ini. Dan
Singkat kata, ternyata tikus-tikus ini lari ke dalam satu bukit yang ketika dibongkar atau dieskavasi di dalam ternyata ada candi. Tempat di candi inilah tikus-tikus itu berumah dan juga berlindung dari kejaran para penduduk sekitar. Dan setelah dieskavasi, ternyata di dalamnya itu ada candi yang seperti ini. Ya pemirsa, bukti kedua atau bukti lainnya terkait tentang Kerajaan Majapahit adalah Gapura Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu ini menurut para ahli diduga sebagai gapura menuju candi Jayanegara, yang tempat dikebumikannya Jayanegara. Dan gapura ini sendiri, Jayanegara adalah salah satu raja di Majapahit, yaitu anak daripada Raden Wijaya atau raja kedua yang memerintah di Majapahit. Sementara raja pertama adalah Raden Wijaya, pendiri dari Raja Majapahit. Dan gapura ini sendiri hasil renovasi atau restorasi dari sebelumnya puing-puing. Dan menurut informasi dari petugas museum sebutkan bahwa gapura ini ketika ditemukan masih dalam posisi kondisi 85% utuh sehingga bisa dilihat yang baik. Bagaimana bentuknya? Seperti ini. Bisa kita lihat dari dekat candi gapura atau bentara ini sangat indah, terbuat dari batu bata merah. Dan sisi kiri dan sisi kanan bentara sendiri agak sedikit berbeda karena ada yang satu lebih tinggi dan sementara yang sebelah kanannya lebih pendek karena masih tidak ditemukan bentuk aslinya, sehingga mungkin para peneliti tidak bisa membentuk yang sebelahnya. Dan dalam bentara ini sendiri terdapat relief yang indah sekali, masih terlihat jelas. Namun ya, disayangkan ada beberapa coretan-coretan yang dibuat oleh pengunjung tentang yang merusak keindahan atau keaslian dari candi ini. Ini depannya ini bagian belakangnya. Ya, untuk memperkuat struktur bentara ini rupanya telah dibuat penguatan dengan menggunakan besi sehingga bangunan yang telah berusia mungkin sekitar 600 tahun ini masih bisa bertahan hingga sekarang. Kami menghabiskan beberapa saat di Gapura Majapahit. Setelah puas mengabdikan diri, kami langsung kembali ke Simoti. Tujuan perjalanan kami selanjutnya adalah Surabaya, kota pahlawan.